personel ini akan melakukan penindakan terhadap kendaraan mobil yang diduga mengangkut barang ilegal. Kemudian dilakukan pembuntutan dan berhasil dilakukan penyetopan di daerah Jalan Juanda. Namun pada saat dilakukan penyetopan, si pengendara mobil bukannya turun, malah memanggil kawan-kawannya yang berkisar 20 orang dengan menggunakan 3 unit mobil, ya, dan langsung melakukan penyerangan terhadap personil bea cukai dan melakukan pengerusakan terhadap mobil dinas yang digunakan pada saat itu. Akibat korban jiwa, kan? Korban jiwa sampai saat ini tidak ada, hanya supir yang membawa mobil tersebut mengalami luka di bagian kepala. Untuk korban saat ini yang sedang dirawat 1 orang dan yang lainnya masih cepat untuk menyelamatkan diri. Pelaku merusak mobil menggunakan apa, Nek? Kalau kita hasil penyelidikan kita, ada yang menggunakan batu, menggunakan kayu, dan tangan kosong. Itu tindakan dari kita sendiri, Nek? Mendapat laporan itu? Sudah kita lakukan, adalah tadi kita sudah lakukan olah TKP, sudah kita melakukan mencatat saksi-saksi, kita interogasi, dan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan di lapangan. Mengenai keberadaan para pelaku, diduga pelaku.